Tamus lagi. Biasanya Tamus kalau pagi itu Tamusnya. Ini bisa untuk ini offline bisa digunakan ya. Saya offline online ya, dan data juga bisa digunakan. Biasanya kalau misalnya kita nulis satu aja baby, nanti ada di bawahnya plural. Plural itu apa? Jamak ya. Kalau singular? Tunggal. Iya gitu ya. Ada bentuknya semua ya, ada kekurangan di bawah. Karya. Oke, langsung aja ya kita bikin contoh ya. Bikin mau speaking dulu atau writing dulu nih? Writing dulu. Oke, writing dulu 5. Ini dulu, bisa kasih tau dulu ya. Sebelum itu mau bikin contoh dulu. Tapi langsung kalimat aja ya. Jadi bisa tahu ya. Jadi Miss tekankan ya, kalau dia ada penambahan ES, verb-nya berarti enggak boleh dikasih S gitu ya.